Halo guys, kembali lagi bersama saya Umaru Amanta. Pada di video kali ini, saya akan bermain Dirt Rally 2.0. Sebelum kita mulai, disclaimer dulu ya. Kalau aku itu masih baru di dunia YouTube, jadi ya mohon maklum kalau masih agak canggung bicaranya. Ya, kalau ada salah kata, mohon maaf saja. Ya. Kali ini saya bukan mau coba balapan yang rally, tapi saya mau coba yang rally cross. Jadi rally sama tetap rally, tapi bedanya ini semacam balapan di sirkuit, tetap di sirkuit, tapi lintasannya itu ada apa ya, dua apa ya, macam kayak klaim apa-apa ya. Jadi kayak ada aspal sama ada gravel. Terus kita cari. Kayaknya di Norway bagus. Kelasnya ya ini aja. RX Supercars 2019. Weathernya clear aja lah. Cepat semua. Biar nggak kelamaan. Oke. Start Championship pakai mobil apa ya? Kayaknya Ford bagus. Livery apa aja? Bagus nih. Ini bagus ya. Oke, langsung mulai. Ini saya masih nyoba ya guys, jadi kalau agak oleng ya mohon maaf. Ini saya mainnya pakai steering wheel, bukan pakai stick apa pakai keyboard, jadi masih menyesuaikan diri lah. Skip. Langsung start aja. Use the Joker lap to your advantage. You only need to take it once. If you miss it, you'll get a time penalty. Oke. Jadi ambil Joker lap langsung di lap pertama aja berarti. Biar enggak nanti ke gap, gapnya kesusul sama yang lain. Oke. Handbrake R3. Ready to race. Gaspol. Hijau. Hijau. Oke. Kita abrak dari belakang. Restart. Ayolah. Oke. Hold handbrake, gaspol. Get ready for the lights. Careful with the wheel spin. Oke, tunggu hijau. Go. Oke, masih memimpin. Ambil joker lap. Handbrake, dekat gigi. Handbrake, gigi satu. Oke. Ini tracknya nggak terlalu susah, tapi licin mobilnya. Emang kayaknya agak licin. Oke, gigi dua, gigi tiga, gigi dua. Oke, safe. Oke. Oke. Joker. Oke.
Menyusul. Nice, dia ambil Joker lap. Kesempatan. Oke. Cepet juga. Akselerasi. Tancap gas. Handbrake, gigi 2 gigi 1. Perfect, wow. Oke, ronde pertama, pole position. Oke, 2 menit 41 detik. Qualifiers, kualifikasi 2. Oke, continue. Langsung start. Langsung. Nice. Tetap gas ball. Hijau. Ambil joker lap langsung. Oke. Okay. Tak apa-apa ketinggalan. Oke. Yang di depan dua enggak yang ambil joker lap, nanti ambil, bisa jadi kesempatan buat nyalip. Masih safe.
masih safe, pole position 1. Berarti 4 race lagi. Start langsung. Oh, ada apa ini? Ada yang rusak gak? Langsung recommended aja. Confirm repair. Confirm. Start. Continue. Lampu hijau. Go. Langsung dokter lap. Tabrak. Pasap. Okay, nice. Apa tuh lepas? Oke. Yang depan belum ambil joker. Oke, dia ambil joker kesempatan. Masih memimpin last lap. Oke, masih aman. Oke. Jadi karena masih ada sekitar 4 apa 3 balapan lagi, nanti saya skip aja ya sampai di final ya. Oke. See you in the final. Oke, semifinal udah selesai. Masih urutan 1. Langsung ke final. Oke. Lap pertama langsung ambil joker lap. Gaspol. Menyusul. Okay, they're dropping back. Stay cool.
tidak terlihat. Oke. Kesempatan. Masih selamat. Masih aman. Posisi satu. Hampir selip. Oke. Mas lap. Oke. Masih memimpin. Menang first position. Race result urutan pertama, laps semuanya urutan pertama karena tadi lap pertama langsung ambil joker, jadi lap berikutnya nggak usah ambil joker lap gitu. Karena di rallycross yang saya tahu per balapan itu mewajibkan pembalapnya mengambil joker lap. Kayak saya tadi di lap pertama itu hanya wajib berlaku satu kali putaran, jadi setiap balapan kita harus ambil joker lap. Di ya per lap itu kita ambil joker lap sekali aja. Continue. Ya, begitulah teman-teman. Akhir video pada hari ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Maaf jika ada salah kata karena saya masih canggung dan saya masih pemula, jadi mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.